Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Kali ini kita berada di tengah kabut Kancana Mandira Cidahu Camping Ground Sukabumi. Kita mau memperkenalkan unboxing dan review satu buah unit Naturhike Flashit Grinder atau sorry girder ya. Ini flashit terbaru dari Naturhike dan satu-satunya yang berwarna hitam full black. Yuk kita lihat isinya apa saja. Wow, ini cukup berat guys. Oh ya, flashit ini ukurannya 5 meter kali 292. Ya, kurang lebih 5 kali 3 lah ya. Ini sangat berat karena sudah termasuk tiang. Dan bahannya, wow, tebal sekali guys. Ini sangat luar biasa. Amazing. Baru kali ini saya unboxing dan memakai flashit yang setebal ini. Baik dari brand Moby Garden, Black Deer, Black Dog maupun Naturhike. Baru kali ini saya temui setebal ini. Ini terpalnya sangat mirip terpal. Terbuat dari bahan polyester. Tapi sangat tebal. Ini dapat pasak seperti biasa dan tali. Nah ini kalau di bahan-bahan terpal itu dia namanya terpal tarpaulin guys. Ini flash tiangnya, pasaknya dan tali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat 10 tali pasak, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga ya. 10 tali, 10 pasak. Jadi kalau di terpal itu tape ulin yang Korea. Ini flashit ini dia polyester vinil. Jadi dilapisi vinil dan sangat tebal. Dan ada lapisan coating silvernya, silver coatingnya. Nah, di dalam ini kan. Jadi sudah pasti ini anti rembes dan anti panas. Dia gabungan dari silver coating dan vinil. Wah, luar biasa. Ini tebel bener, guys. Sangat recommended. Namanya Flashit Naturhike Gilder. Jahitannya coba berapa lapis, cukup rapih dari webbing. Dan ini sangat kuat sekali. Dia ada beberapa ukuran ya. 500 kali 290 atau 5 kali 3 maupun ada juga yang 3 kali 4. Namun ukuran di luar 5 meter belum ada sepertinya. Paling besar ini paling besar. Bagaimana penampakannya, yuk kita saksikan. Langsung kita pasang saat ini. Mulai guys, kita pasang dulu. Mama tolong dulu bantu. Panjangnya mana titiknya? Oh, ini. Yang ini. Ini titik tengah. Ya, itu. Ini masih ada plastiknya, guys. Sangat rapi sekali ini. Terlihat sangat premium bahan ini. Ya, tarik ke sana terus. Tebel ya dan premium. Oke, terus tarik terus mah. Oke, terus sampai mana, sampai mantengnya, miringnya kemana? Ke sini dikit ya. Sudah kita pasang di sini, mudah-mudahan cukup. Mau pasang sana, colokin, taruh sini dulu. Nah,
jangan ditarik-tarik. Oh ya, ini tinggi tiangnya dapat hanya 2 meter guys, dan warnanya dia kebetulan menyesuaikan lapisan dalamnya, jadi warnanya silver. Sayang sekali ya, saya pikir tiangnya warna hitam dan panjang 240, tapi ini rupanya agak kecil, tapi nggak apa-apa, kita lihat nanti. Saya tadi lupa bawa Naturhik yang warna hitam. Talinya juga sama warna silver. Kalau black dog kan dia warnanya hitam ya, dia pakai tali hitam, tiang hitam, namun sama-sama reflektif. Ini sudah talinya reflektif juga. Ya, ini dia tiangnya, dan ini saya rasa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang open flashed Naturhik Gilder. Sorry, bukan satu-satunya di Indonesia ya. Di gudang itu ada beberapa stok barang dan sudah ada yang mungkin sudah ada yang membeli. Namun saya belum lihat penampakannya di medsos maupun apalagi YouTube ya. Jadi boleh dibilang ini unboxing pertama. Oke, ini dia penampakannya guys. Dan ini flashed satu-satunya yang dua muka nih. Bisa dalamnya silver maupun pakai yang hitam. Jadi ini bisa bolak-balik ya. Karena yang hitam itu ada tulisannya sebelah sana, yang silver juga ada tulisannya di dalam. Jadi campers bisa mainkan variasi dari flashed ini. Ini saya pasang tiang tengah supaya agak lebih lebar. Sebetulnya nggak ada, dan ini bukan bawaannya ya. Idealnya harusnya yang tengah ini 2 meter. Lalu yang tiang utama kanan-kiri seharusnya 240 minimal. Jadi dia bisa lebih keangkat. Kebetulan ini bawaannya hanya 2 meter. Saya lupa ganti pakai yang 240. Nanti next time ya kita ganti. Ini penampakan yang sisi dalam guys, warna silver. Ya. Ini panjang 5 meter. Sedangkan sisi luarnya adalah yang warna hitam. Ini kita lihat nanti, bentangannya belum maksimal ini. Kita harus tarik main tali lagi.